Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang, Bunda Salsabili. Selamat ulang tahun ya sayang. Insya Allah sehat selalu, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah. Berkah selalu, bahagia dunia akhirat. Bunda sama dedek, dedeknya kakak Adin, kakak Geri yang ada di Peyut. Insya Allah sehat selalu Bunda dan dedek ya nak. Dan insya Allah istriku sayang selalu jadi istri yang soleha. Dan insya Allah bahagia dunia akhirat. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata, perbuatan. Dan insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Dan kita bisa menghadapi ujian ya dengan penuh kesabaran dan selalu berlindung kepada Allah. Dan insya Allah aku insya Allah Bunda baca Al-Quran rekam posting insya Allah hadiahnya nyusul ya sayang ya. Tapi ini aku mau menghadiahkan untuk istriku sayang bacaan ayat suci Al-Quran untuk istriku sayang Salsabili yang lagi berulang tahun, dan juga untuk anak kita yang lagi ada di perut, insya Allah sehat ya. Dan juga selamat ulang tahun buat Tante Bila, kembaran istriku sayang ya. Selamat ulang tahun kakak ipar, insya Allah sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, dan insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Dan doaku insya Allah, jangan lupa baca Al-Quran rekam posting ya. Doaku insya Allah kakak ipar Salsabila bisa segera menemukan imam. Insya Allah bisa menyusul kembarannya Salsabili menikah ya. Untuk saudaraku ya, Pak Akpol ya, yang mau menjadi iparnya Ali Taher ya, mau menikahi kakak ipar saya Salsabila ya, mau kita galo. Masya Allah, dia anaknya baik ya, hubungi Ali Taher, insya Allah berkah, insya Allah, sehat selalu semuanya. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, happy birthday istriku sayang Salsabili. I love you bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa iza kanu ma'ahu ala amri in jami'il lam yazhabu hatta yasta'zinuhu innal ladzina yasta'zinunaka ulaika ladzina yu'minu Nabillahi wa rasulihi fa izas ta'zanu kaliba bi sya nihim fa zalliman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah lakumullaha innallaha ghafurur rahim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum dan qad ya'lamu Allahu allazi nayatasal laluna minkum
liwazan fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi antusi bahum fitnatun aw yusibakum azabun alim ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fa yunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka minta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah, sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah.